dalam mazhab al-sunnah wal jamaah. Beliau adalah pejuang mazhab Asy'ari, Syafi'i. Ini yang dimaksud. Mereka sering berhadapan berdebat langsung dengan ahli falsafah dan kaum Mu'tazilah, pejuang mazhab Asy'ari dan dalam berhadap Syafi'i dalam ilmu fikihnya. Jadi adalah sebuah keanehan ketika sekali berimam Subki, Imam Az-Zahabi, Imam As-Suyuti ketika menyinggung biografi Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak ada dari satu pun mereka menyebut bahwa As-Sijratul Barakah adalah kitab Fakhruddin Ar-Razi. Tidak ada. Padahal Imam Ad-Dawudi menyatakan bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi ini waruziqa sa'adatan fi musannafati wa intasharat fil afaq wa aqbala an-nas 'ala al-istighal biha. Karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi hampir mencapai 100 karangan. Dan Imam Ad-Dawudi mengomentari, beliau diberikan anugerah melalui karangan-karangan beliau, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wantasyarat fil afaq. Dan karangan tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebar di segala penjuru dunia. Wastaghala an-nas biha. Dan kaum muslimin semua mempelajari karangan-karangan beliau. Baik kitab-kitab yang besar seperti Tafsirul Kabir atau Fathul Ghaib atau Asasut Taqdis, atau kitab-kitab yang kecil seperti risalah dalam ilmu qada wal dalam al qada wal qadar dan semacamnya dan seterusnya. Jadi tidak mungkin seterkenal Imam Fakhruddin Ar-Razi kitabnya tidak disebut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyinggung biografi beliau. Ini yang pertama. Kemudian pincangan kedua di dalam kitab As-Sijratul Barakah adalah disebutkan bahwa Imam Mahdi sudah dilahirkan. Imam Mahdi sudah dilahirkan dalam kitab As-Sijratul Barakah. Kita tahu perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah dalam Imam Mahdi. Jadi ini merupakan perbedaan prinsip, bukan perbedaan furu'. Anehnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi yang pejuang mazhab Asy'ari dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa bisa dalam kitabnya As-Sijratul Barakah menyatakan bahwa Imam Mahdi sudah dilahirkan bernama Muhammad ibn Hasan Al-Askari? Ini adalah pendapat Rafidah. Lagi-lagi kitab ini ditemukan oleh kalangan Syiah dan di dalamnya berisi pendapat yang merupakan prinsip Syiah. Kemudian kalau mau ditelusuri lagi, banyak kepincangan di dalamnya. Pihak pengklaim menyatakan bahwa nasab Habib di Indonesia perlu dikonfirmasi lagi dan tidak valid karena tidak menyebut datuk beliau Ubaidillah bin Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Kalau ini dijadikan kaidah ketika ada kitab tidak menyebut datuk sebuah turunan, maka kita juga bisa memrotes kitab As-Sijratul Barakah yang mereka pegang. Kenapa? Saya ambil contoh. As-Sijratul Barakah yang katanya karangan Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah ada seorang yang berani sekarang menyatakan bahwa Imam Abdul Qadir Al-Jilani bukan dari karangan Habaib? Hanya karena As-Sijratul Barakah tidak menyebutnya. Ini yang dimaksud. Padahal kalau mau jujur, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani berdekatan lokasinya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan di Harrah dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani di Jilan, Iran dan Irak yang berdekatan. Bahkan dalam usia mereka pun juga insya Allah berdekatan. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berumur sekitar 70 tahun, baru Imam Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan. Jadi tidak jauh beda. Kenapa seterkenal Syekh Abdul Qadir Jilani tidak disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya As-Sijratul Barakah? Apakah kita berani menyatakan ketika Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut Imam Abdul Qadir Jilani, maka Abdul Qadir Jilani bukan Ahlul Bait? Dan saya sempatkan juga seperti yang dipegang oleh pihak pengklaim kitab Ibnu Inabah dalam Umdatut Talib, beliau juga tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibnu Inabah bukan Ibnu Ambah, Ibnu Inabah. Pihak pengklaim membaca Ibnu Ambah, tapi sebenarnya Ibnu Inabah
dalam kitabnya Umdatul Talib tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani, padahal sama-sama Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ibnu Anab dan Ibnu Inabah Ad-Daudi, kalau mau ditelusuri satu nasab beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa tidak disebut? Apakah kita berani mengklaim bahwa tidak disebutnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam Asyidatul Barakah dan kitab Umdatul Talib bahwa Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan Ahlul Bait? Jadi ini ada beberapa kaidah yang dilupakan oleh pihak pengklaim. Begini, seorang ulama yang tidak menyebut sebuah figur, ini bukan berarti figur yang tidak disebut ini tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Ada kaidah man hafizah hujjatun ala man lam yahfad. Seseorang yang menghafal, ini bisa jadi dalil dan bukti kepada yang tidak menghafal. Ada kaidah lain. Al-musbit muqaddamun ala nafi. Seorang yang menetapkan didahulukan kepada yang meniadakan. Jadi tidak adanya sesuatu figur dalam kitab nasab bisa jadi di kitab-kitab yang lain disebut dan disinggung. Jadi ini, kalau mau kita ambil contoh, baiklah, salah satu yang terkenal dalam ilmu nasab, Muhammad An-Nafsuz Zakiyyah. Beliau mempunyai putra 7, tapi yang masuk dalam kitab ansab hanya 6 putra beliau yang disebut oleh para ulama. 6, padahal beliau punya 7 putra, yaitu Al-Qasim. Jarang disebut dalam kitab-kitab nasab Muhammad An-Nafsuz Zakiyyah. Ini adalah contoh kecil bagaimana sebenarnya kita jangan keburu ketika menemukan satu figur tidak disebutkan dalam sebuah kitab, maka kita langsung menyatakan ini tidak valid dan semacamnya dan seterusnya. Ini yang pertama terkait dengan kitab As-Sajidatul Barakah. Kemudian kita pindah ke kitab yang kedua, yaitu kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqab karangan Abu Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili, yang katanya tidak menyebut Imam Ubaidillah adalah putra Imam Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Yang pertama, tidak disebutkannya Imam Ubaidillah atau Imam Abdullah dalam kitab Tahdhibul Ansab ini terpatahkan oleh penyebutan ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zubaidi yang wafat pada tahun 1205 dalam kitabnya Ar-Rawdul Jalil fi Nasab Ibn Alawi halaman 121 beliau menyatakan, mungkin tidak usah diterangkan siapa Murtadha Az-Zubaidi yang menyarahi kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan punya kitab Tajul Arus, seharusnya kitab Al-Qamus Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Terserah beliau muncul abad keberapa, tapi daripada pendapat-pendapat Syiah, kita tentunya lebih mempercayai beliau Al-Imam Masjid Muhammad Murtadha Az-Zubaidi. Dalam kitabnya Ar-Rawdul Jali fi Nasab Ibn Alawi beliau menyatakan wa fihi qala hijratu Ahmad ibn Isa al-Muhajir qala Syekh As-Sharaf al-Ubaidari. Ini punya kitab, yang punya kitab Tahdhibul Ansab. هاجر الشريف أحمد بن عيسى النقيب من المدينة إلى البصرة في العشر الثاني من القرن الرابع الهجري. Berpindah Asy-Syarif Ahmad ibn Isa An-Naqib dari Madinah ke Basrah dalam paruh perpuluhan kedua di abad ke-14 Hijriah. Wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ila al-Masyriq. Dan keluar dari Basrah dia, Imam Ahmad ibn Isa An-Naqib, dan putra dia dan putra beliau Abdullah ke timur. Wa alqa asat tisyar fil Yaman, dan beliau meletakkan tongkat perjalanan beliau, pengembaraan beliau di Yaman. Wastaqarra fi Hadramaut, dan beliau akhirnya menetap di Hadramaut. Ini yang ditulis oleh Muhammad Murtadha Az-Zubaidi, Imam Syed Muhammad Murtadha Az-Zubaidi dalam kitabnya At-Tawatul Jari. Ada pihak yang menyatakan bahwa Az-Zubaidi Jari yang mereka punya tidak terdapat kalimat ini. Setelah saya telusuri, perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa kitab Ar-Rawdul Jali ini dicetak dalam 2 versi. Yang pertama adalah cetakan Darul Fath Mesir
dan pentahkiknya adalah Sunni Muhammad Abu Bakar Badib. Yang kedua, cetakan Darkinan yang dimiliki pihak pengklaim yang menafikan kalimat tadi bahwa Imam Asy-Syarif Al-Baydiri tidak menyatakan dalam kitabnya bahwa Ahmad bin Isa hijrah dengan putranya Ubaidillah. Ternyata setelah saya telusuri, pihak pengklaim mempunyai cetakan yang lebih lama memang, tapi cetakan Syiah Darkinan milik Syiah di Suriah. Dan pentahkiknya adalah Arif Ahmad Abdul Ghani, bukan dari kalangan Sunni. Ahmad Abdul Ghani, Arif Ahmad Abdul Ghani juga dalam situs nasional Syiah Al-Kafil, Anda bisa cek sendiri, dinyatakan bahwa Ahmad Arif Ahmad Abdul Ghani yusbit wiladat al-Mahdi alaihissalam. Ditulis, dibahas di chatting internasional Syiah, situs Syiah yaitu Al-Kafil, bahwa pentahking kitab yang dipegang oleh pihak pengklaim dari Kiran bahwa dia punya pendapat Imam Mahdi sudah lahir. Lagi-lagi ini bertentangan prinsip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setelah saya telusuri, ternyata halaman 30 ini kosong. Bagaimana mungkin pihak pengklaim menemukan bahwa Syekh Asyraf Al-Ubaidillah ini menyatakan bahwa Syekh Ahmad Isa An-Nakib mempunyai putra Ubaidillah ketika kitabnya sudah dihapus oleh kalangan Syiah. Pada halaman 30 kosong dan dihapus. Di situ sejarah Imam Ahmad Al-Muhajir dan putra beliau Imam Abdullah. Padahal di Darul Fatah yang ditahkik oleh Muhammad Abu Bakar Badib ini sangat jelas bahwa Asy-Syarif Al-Ubaidillah yang punya kitab Tahdhibul Ansab tadi menyatakan bahwa ketika merekam sejarah hijrahnya Ahmad ibn Isa Al-Muhajir, beliau bersama putranya yang bernama Abdullah. Padahal apa yang kurang, yang kita ragukan? Ketika ada pakar dari golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa Ahmad ibn Isa punya putra yang bernama Abdullah. Di samping Muhammad Murtadha Az-Zubaidi adalah marji atau seorang yang terpercaya dari kalangan ulama dalam ilmu nasab, Abdul Hayy Al-Hafidz, Al-Imam Abdul Hayy Al-Hafidz, Al-Imam Al-Hafidz Abdul Hayy Al-Kittani dalam kitab Fahrasil Faharis juz 1 halaman 528 mengomentari siapa Muhammad Murtadha Az-Zubaidi. Kana an-nas yarhalun ilayhi wa yukatibunahu li tahrir ansabihim wa tashihiha min al-mashriq ila al-maghrib. Jadi beliau didatangi oleh masyarakat umum dari segala penjuru, dan kaum muslimin menyurati beliau untuk menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nasab dari penjuru timur sampai penjuru ke barat, sampai penjuru barat. Ini sebutan Al-Imam Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullah ta'ala ketika mengomentari siapa Muhammad Murtadha Az-Zubaidi. Kemudian beliau mendapatkan julukan Nasabah ahli nasab pada abad ke-12 atau abad ke-13 yang ditulis oleh pentahkik kitab Radul Jali Muhammad Abu Bakar Badib, yaitu beliau menyatakan bahwa Al-Imam Muhammad Murtadha Az-Zubaidi mempunyai sekitar 25 karangan dalam ilmu nasab. Apa yang diragukan? Yang menyebutkan bahwa Ahmad ibn Isa punya putra bernama Abdullah adalah Muhammad Murtadha Az-Zubaidi, Al-Imam Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zubaidi. Beliau Sunni, beliau punya gelar nasabah, dan beliau sudah diakui oleh para ulama. Ini yang pertama. Jadi sekarang kita cuma bisa milih. Mau dua pilihan, mau percaya ke Imam Muhammad Radul Az-Zubaidi atau pentahkik Radul Jali yang dari Syiah Arif Ahmad Abdul Ghani yang menghapus sekitar satu halaman tentang cerita Imam Muhajir. Pilihannya tergantung pada pemirsa semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ada yang mengklaim bahawa dalam kitab Tahdzibul Asma Imam atau Syekh Syaraf Al-Ubaidillah tidak menyatakan bahawa Imam Ahmad bin Muhajir punya putra Abdullah. Baiklah, kita telusuri hal ini. Tidak menyebutnya Syekh Syaraf Al-Ubaidillah tentang Imam Abdullah bin Ahmad Isa Al-Muhajir dalam kitabnya Tahdzibul Ansab, ini bukan berarti beliau tidak menyebut dalam kitab-kitab yang lain. Imam Asy-Syaraf Al-Ubaidillah, Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidillah punya karangan bukan cuma Tahdzibul Ansab, ada kitab-kitab lain. Pilih saja seperti Al-Masbut fi An-Nasab, seribu lembar, karangan beliau juga. Dan kalau kita telusuri dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, saya ingin membuka sebuah kitab yaitu Tarikh Hadramaut yang ditulis oleh Saleh Al-Hamid pada halaman 296. Ini menyatakan bahwa memang benar Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidillah dalam kitab Tahdzibul Ansab tidak menyebut putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah Abdullah. Tapi dalam rekam sejarah, ketika merekam sejarah perpindahan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Hadramaut, ternyata Syekh Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidillah menyebutnya. Di mana? Tarikh Hadramaut, tulisan Saleh Al-Hamid 296 ini menyatakan hadza fi kitabihi al-intisar li bani Fatimah al-Abrar, bahwa ternyata Imam Ubaidillah menyebutkan putra Ubaidillah di dalam kitab lain yaitu al-intisar li bani Fatimah al-Abrar. Dari mana kita bisa mendapatkan kitab intisar? Tidak akan pernah kita dapatkan, karena kitab ini tidak pernah dicetak, baik dalam bentuk lembaran atau dalam bentuk PDF yang bisa di-download di internet, tidak ada. Tapi kita bisa mencari bukti apakah kitab ini benar-benar ada. Baiklah, kita telusuri lagi ke murid dari Abu Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidillah tadi. Siapa? Kitab ini ternyata disebut oleh murid beliau. Siapa? Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri Al-Misri dalam kitabnya Al-Mujdi fil Ansab halaman 417. Beliau menulis fa'amila sayyikhuna Abu Al-Hasan Muhammad rahimahallahu kitaban ra'aituhu bi khattihi wa sammahu bil intisar li bani Fatimah al-Abrar. Dan guru saya Abu Al-Hasan Muhammad menulis sebuah kitab dan saya melihat dengan tulisannya sendiri. Beliau menulis dengan tangannya. Ini saksi hidup. Dan beliau, guru saya, Al-Baidari menamakan kitab itu dengan Al-Intisar di Bani Fatimah al-Abrar. Jadi kitab ini meskipun tidak ada dicetakan, tidak kita dapatkan di net, tapi bukti sejarahnya dalam kitab Al-Mujdi disebut, dalam kitab Tarikh Hadramaut juga disebut, dan disebut juga oleh Imam As-Syaid Murtada Zabidi dalam tahqiqnya, dalam kitabnya Ar-Rawdul Jari fi Nasabi Bani Alawi. Jadi Syekh Ubaidillah ini yang muncul pada abad kelima ini sudah menyebut Imam Abdullah. Ini sudah mematahkan klaim yang menyatakan bahwa Imam Ubaidillah atau Abdullah tidak disebut dalam abad 4, 5, 6 sampai 9. Ini sudah patah dengan pernyataan-pernyataan yang saya sudah jelaskan dari tadi. Jadi Imam Ubaidillah meskipun tidak disebut dalam kitab Tahdzibul Ansab, tapi justru pengarang Tahdzibul Ansab sendiri menyebutnya dalam kitab yang lain, yaitu Al-Intisar di Bani Fatimah al-Abrar. Kemudian siapa lagi yang menyebut Imam Abdullah ini? Juga lagi-lagi Imam Muhammad Murtada Zabidi dalam kitab Ar-Radul Jari menulis Ahmad ibn Isa al-Naqib al-Rumi wa huwa jaddu hadhihi du'abah al-mubarakah kana li Ahmad ibn Isa al-Naqib ala ma dzakarahu Mus'ab wal-Bukhari wal-Umri fi masjid al-Ansab min al-walad isnan Muhammad wa Abdullah wa qila bit taskhir Ubaidillah hakadha hakahu Mus'ab az-Zubairi.
Ahmad ibn Isa An-Naqib Ar-Rumi, beliau adalah datuk kelompok habaib yang penuh barokah ini. Ini perkataan Muhammad Murtadha Zubair dalam kitab At-Tawatul Jari. Ahmad ibn Isa mempunyai putra, dua putra, Muhammad dan Abdullah. Waqila bitazkir, dan dikatakan Ubaidillah, bukan Abdullah tapi Ubaidillah. Ini disebut oleh Mus'ab dan Bukhari dan Al-Umri, Najmuddin Al-Umri dalam kitab Masjidul Ansab. Siapa Mus'ab ini yang disinggung oleh Imam Masjid Muhammad Murtadha Zubaidi? Siapa Mus'ab? Mus'ab ibn Abdullah ibn Mus'ab ibn Sabit ibn Abdullah ibn Zubair, keturunan sahabat yang masyhur Abdullah ibn Zubair. Mus'ab hidup pada wafat tahun 236, jadi abad ketiga sudah disebutkan bahwa Ahmad ibn Isa An-Naqib alama dzakrahu Mus'ab mempunyai putra Abdullah, waqila bitazkir, dan dikatakan bitazkir Ubaidillah. Jadi bukan cuma pada abad keempat, tapi abad ketiga yang lebih kuno lagi sudah disinggung. Ja'alama haqahu, hakadha haqahu ini, hakadha haqahu Mus'ab Az-Zubairi. Wa kana min mu'asirih, dan adalah beliau satu masa, dekat masa dengan Imam Ubaidillah. Dan beliau mengatakan, wa ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Makkah lebih tahu ke masyarakat yang ada di dalamnya. Dan demikian pula juga secara umum, kalau kita mau jujur, yang berbicara tentang siapa saja yang ada dalam sebuah kabilah adalah orang-orang yang di kabilah tersebut. Imam Murtadha Zubaidi dari Tarim, dari daerah Yaman, Zabid. Demikian pula para habaib Alwiin, mereka yang lebih berhak membicarakan siapa datuk-datuk mereka. Mau kemana kita? Mau mencari informasi ke Irak dengan kitab Tahdhibul Ansab, Asyidatul Barakah? Dalam masa-masa kuno dulu, siapa Asyidatul Barakah? Kalaupun itu memang benar punya Fakhruddin Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi di Irak. Sementara Habib Ahmad Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir di Yaman. Yang lebih tahu tentang siapa saja yang ada di Yaman adalah mereka, para habaib. Demikian pula contohnya, kalau saya orang Madura yang tidak pernah ke Kalimantan, kemudian saya membahas Kalimantan, akan aneh nanti. Harusnya orang Kalimantan sendiri yang membicarakan suku mereka, daerah mereka, dan mereka lebih tahu daripada saya yang berjauhan dan tidak pernah ke Kalimantan, misalkan. Demikian pula dalam ilmu nasab, yang lebih tahu dengan komunitas mereka adalah mereka yang ada di dalamnya. Ini pentahkik dan yang mengatakan informasi di depan adalah Sunni. Kemudian punya track record sejarah yang berdekatan zonanya, daerahnya dan orang-orangnya. Jadi kita hanya bisa mengatakan mau pilih yang mana. Apakah mau pilih informasi yang di kitab Tahdhibul Ansab milik Syiah Asyidatul Barokah yang masih rancu dan diragukan apakah memang kitab Fakhruddin Ar-Razi, atau kita mau menerima informasi yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Murtadha Zubaidi rahmatullah alaihi rahmatul abrar. Jadi mungkin ini tidak saya maksudkan untuk fanatik atau berpihak pada sebuah golongan dan semacamnya dan seterusnya. Tapi karena pihak pengklaim menyatakan ini ilmiah, maka saya ingin menghadapkan ini juga dengan keilmiahan. Kita adu data, dan mohon maaf, marajik yang dipegang oleh pengklaim bahwa nasab Habib di Indonesia masih dipertanyakan itu semuanya Syiah, banyak yang Syiah. Kelah kita lepas perbedaan, kita ambil meskipun memang dari Syiah, asal jangan di prinsipnya, di rukun imannya, rukun Islamnya. Okelah, ya apa, kita turun, kita juga menerima karena ini masalah nasab dan semacamnya seterusnya. Tapi bagaimanapun juga, apakah kita akan memilih informasi yang keluar dari mereka? Sementara Ahlussunnah wal Jamaah tidak kekurangan informasi. Ini dalam footnote yang atau dalam nas yang disebutkan oleh Murtadha Zubaidi, ini sudah melampaui apa yang diklaim oleh pihak pengklaim, yaitu Mus'ab ibn Abdullah Az-Zubairi sudah menyinggung Imam Abdullah dan Ubaidillah.
pada tahun 236 beliau wafat, berarti pada abad ketiga. Abad ketiga sudah disebut. Juga Al-Bukhari, siapa Al-Bukhari? Yang mempunyai kitab Sirtus Salsalati Al-Alawiyah, Abu Nasr Sahal bin Abdullah Al-Bukhari. Juga ulama kuno, ulama lama, beliau wafat 341, berarti abad keempat. Jadi abad ketiga dan abad keempat Imam Abdullah bin Ubaidillah sudah disinggung, sudah disinggung dan disebutkan oleh para ulama nasab. Ini mungkin temuan besar yang masih dilupakan oleh beberapa pihak. Makanya yang seharusnya tidak seramai yang kita saksikan sekarang, sampai ada yang tengkar dan semacamnya. Apapun kalau mau dipandang negatif, apalagi perkara batil, perkara hak pun, kalau dipandang secara negatif akan tidak akan ada benarnya. Saya hanya ingin mengambil celah dari sisi ilmiahnya. Oke lah, kalau ini memang katanya pihak pengklaim adalah adu ilmiah, kita adu data dan kita adu informasi. Dan ini yang dapat saya sampaikan untuk menjawab klaim-klaim bahwa nasab Alawiyin Habib di Indonesia masih dipertanyakan. Ada banyak data, kita punya banyak data, bukan hanya di kitab-kitab nasab, tapi Masjarul Ansab atau rangkaian nasab yang berupa transkrip, manuskrip yang dipegang oleh para habaib sudah cukup banyak. Ini tidak dikeluarkan semua. Kalau kita keluarkan semua, akan panjang nanti. Cobalah kalau kita mau jujur lagi bahwa Imam Ubaidillah itu sudah disinggung oleh ulama yang lebih kuno daripada pengarang Tahdhibul Ansab. Kita bukan adu kitab atau adu nas. Kita adu situs sejarah saja. Salah satunya nisan Imam Muhammad Sahih Mirbat yang sudah ada sejak 556 tertulis nasab beliau, dan di dalam nasab beliau Abdullah ibn Ahmad ibn Isa, di nisannya tertulis nasab beliau, dan ini lebih kuno daripada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang diklaim milik Fakhruddin Ar-Razi.